Benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak agar suasana kondusif. Habis Mei, sudah hampir kita tutup semester 1 dan hasil koordinasinya cukup baik. Terakhir di Grobogan kita melakukan penindakan. Yang periode ini? Periode ini kita kalau penindakan sudah ada 23 penindakan, tetapi yang bisa kita akhir penindakan ini sebenarnya baru Grobogan. Karena ini langsung kita tangkap di tempat penyimpanannya. Kalau yang lain, paling rokok itu sudah di warung, terus kita temukan, biasanya kedatangan ada polisi, temukan itu ilegal, kita cari itu nggak bisa itu. Yang itu. Itu habis sedikit cuma. Kalau yang kita tangkap sih rata-rata cuma. Terus mereka yang dikirim lewat bis, mungkin kalau dilihat tadi ada bis. Bis, nah, mereka kirim lewat bis, tetapi si pemilik bis tidak tahu sama sekali siapa pemiliknya. Ya, kan namanya sama. Itu yang bis kita sudah 2 kali ya. Itu belum kita belum tahu juga pemiliknya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.